Kita maju ke permainan berikutnya. Ini dia double point. Double point. Nilainya 2 kali lipat lebih besar lagi ya. Didoublekan. Dan kita akan bermain dengan pemain kedua. Ataki dan Wita. Maju ke depan. Oke, Ataki. Selamat, Irfan. Iya. Seru banget sih tadi tosnya. Tadang. Iya. Wita, ini keluarga Berlian itu kan dari Bengkulu. Iya, benar. Iya. Kalian hijrah ke Jakarta. Benar. Tahun berapa? Kalau kita baru sih. Kalau yang lama kakak saya. Siapa? Sarah. Sarah yang udah lama. Iya. Kalau Wita? Paling 2 tahun. Baru 2 tahun. Iya. Hijrah ke Jakarta, kenapa alasannya? Karena di... Kebetulan di keluarga kan lagi keuangannya lagi turun. Okay. Jadi kita minta bantu sama keluarga, sama itu. Tapi gak dipeduliin gitu loh, karena kita orang susah kan. Jadi hijrah sama suami ke Jakarta. Karena ekonomi? Karena ekonomi. Bagaimana kondisi keuangan dan ekonomi lebih baik kah? Alhamdulillah sih. Ya, dengan mau keahlian apa kamu ke Jakarta? Kalau saya itu marketing. Marketing, suami? Kalau suami kerja di apa namanya perusahaan alat cuci darah. Oke. Dan itu katanya kamu di kampung halaman tuh direndahkan sama orang gara-gara faktor ekonomi. Bener. Sedih banget. Iya. Orang kadang-kadang ngelihatnya seperti itu ya. Sampai akhirnya nekat untuk datang ke Jakarta. Alhamdulillah kamu juga punya kemampuan. Ya. Katanya ke Jakarta juga dengan modal pinjam uang. Padahal katanya orang juga ada yang pinjam uang ke kamu ya. Iya. Kamu tagih malah dia. Ini apa? Marah-marah. Lebih galak daripada. Iya, bener. Takut gak pas pindah ke Jakarta? Takut sih teman modal nekat. Tapi dengan keahlian. Iya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman di rumah jangan ikut-ikutan datang ke Jakarta tanpa keahlian. Hanya menu-menuhin dan juga menambah pengangguran yang ada di Jakarta. Datang seperti Wita harus punya keahlian. Maka tadi saya tanya. Dan akhirnya bisa hidup di Jakarta. Alhamdulillah. Siapa nama suami? Eko. Nama suami Eko. Bilang makasih karena saling menguatkan kalian berdua. Iya. Buat Mas Eko. Manggilnya apa? Ayah. Cepat, Ayah. Makasih ya. Sudah menyemati. Mau hidup dari nol sampai sekarang. Peluk sen. Mudang. Ya. Manusia kadang sok tahu. Iya benar. Melihat kita itu dari sisi luarnya saja. Apalagi dari sisi harta. Padahal Allah itu melihat itu dari takwa kita seperti apa. Justru harta itu akan ditanya dari mana, untuk apa, dan dengan cara apa kita dapatnya ya. Harus benar-benar semuanya ada di jalur Allah. Ya. Selamat ya. Oke, tantangan semua gampang dibanding di luar ya. Siap? Siap. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, dari mana seorang ibu mengetahui kalau anaknya sedang berbohong? Matanya. Matanya. Dari matamu. Matanya kalau bohong tuh, ya gitulah ya. Survei membuktikan. Ada. 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 Kontak mata. Dari mata. Kalau bohong itu nggak mau lihat mata ke mata, dia gitulah ya. Oke. Dan kalau orang tua tahu anak bohong, udah biarin, jangan dikejar. Nanti bohongnya 1, 2, 3, 4, 5. Top survei. Mau main atau lempar? Main gak nih? Main dong. Ya, Wita gak sempat jawab. Gak apa-apa ya. Kita main lagi dengan keluarga Fasa. Siap-siap aja untuk merebut. Siap. Oke, fokus. Ini bisa direbut. Farah maaf, sudah berkeluarga atau belum? Sudah. Sudah. Sudah ada anak? Sudah. Usia berapa? Usia 3,5 tahun. 3,5 tahun sama? 2,5 tahun. Nah, siap. Selain mata, kontak matanya, siap. Dari mana seorang ibu
mengetahui kalau anaknya sedang berbohong? Terlalu banyak diam. Diam, justru diam aja, diam, diam. Bohong nih, iya. Terlalu banyak diam ya. Survei membuktikan. Ada. 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 Enggak ada. Ayo. Kebiasaan tadi jangan diulang. Teto, teto, walaupun sapu bersih bikin deg-degan tahu. Nah. Amar. Dari mana seorang ibu mengetahui kalau anaknya sedang berbohong? Ngebantah. Bantah. Enggak. Survei membuktikan. Ada. 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 Bisa apapun, bisa apapun. Silakan diskusi. Ya kan? Tetot lagi, tetot lagi. Umair. Yes. Selamatkan tim kamu. Bismillah. Sudah dua tetot. Siap. Ini bahaya. Sudah ada jawabannya? Sudah insya Allah. Sudah insya Allah. Ya, siap. Fokus. Dari mana seorang ibu mengetahui kalau anaknya sedang berbohong? Tingkah laku. Tingkah lakunya. Tinggal lakunya. Survei membuktikan. Ada. 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 Ada gak? Ada. Ada gak sih? Ada. Ada. Tinggal laku? Ada. Gerak kering? Ya, oke. Oke. Bagus. Oke. Seperti tadi tuh. Dua tetot di ujung tanduk tapi mudah-mudahan kayak tadi, ujungnya adalah sapu bersih. Jangan ada yang salah sama sekali. Amin. Azam? Yes. Sudah ada? Dari mana seorang ibu mengetahui kalau anaknya sedang berbohong? Pas ditanya malah kabur atau menjauh? Menjauh, menghindar. Menghindar. Survei membuktikan. Ada. Susan, dari mana seorang ibu mengetahui kalau anaknya sedang berbohong? Hal yang tidak pernah dia lakukan, mencurigakan. Oke, kelakuannya mencurigakan. Sarah, dari mana seorang ibu mengetahui kalau anaknya sedang berbohong? Dari mimik mukanya. Mimik mukanya. Iya, dari wajahnya. Mimik mukanya, iya ya. Noni, dari mana seorang ibu mengetahui kalau anaknya sedang berbohong? Kayak kebingungan gitu dia ya, bisa jadi garuk-garuk gitu. Atau oh iya, iya. Gitu iya. Kayak kebingungan lah. Oke. Wita, sebentar. Dari mana seorang ibu mengetahui kalau anaknya sedang berbohong? Ekspresi. Ekspresinya. Ekspresi itu, ya, oke, okay. Dengan Sarah mirip berarti ya, Wita. Dan Sarah adalah mimik muka, ekspresi. Iya. Noni ada gerak-gerik. Iya. Oke, susah. Gerak-gerik udah susah, apa tadi kebingungan? Ah, kamu nyapa-nyapa. Apa tadi ya? Mencurigakan. Oke, siap. Sandy, ya. Siap ya? Nilai 84, belum besar sih, tapi lumayan ada perlawanan. Ayo, temukan jawabannya. Siap. Dari mana seorang ibu mengetahui kalau anaknya sedang berbohong? Ayo. Ayo. Mimik muka. Mimik mukanya. Yes. Berarti ngambil jawaban dari Sarah. Ya. Iya. Mimik muka, iya. Survei membuktikan. Ada, ada, ada. Mengambil nilai, kita lihat nomor 5 yang belum terbuka adalah
bicara tidak jelas. Ngalor ngidul, ngalor ngidul kemana-mana. Ganti-ganti alasan dan lain-lain. Dan nomor duanya adalah cara bicaranya. Biasanya terbata-bata, gagap. Itu tadi aku gitu. Oke, itu jawabannya. Para Noni, ya. Selamat datang. Deg-degan nggak? Dikit. Dikit ya. Tenang, Farha kan Miss Tetot. Oh. Maaf ya Farha ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Eh Farha, tapi kalau aku ngomong gitu kamu jadi trauma nggak? Katanya kamu pernah dibully. Oh iya pernah. Kapan? Waktu SD pernah, SMA. Sebenarnya bukan dibully sih, karena waktu itu lagi orientasi aja. Terus emang ke sekolah aku tuh terkenal sama senioritasnya. Gak usah disebutin ya. Iya. Di Jakarta? Di Jakarta. Inisial deh, jangan. Terus? Ya, terus pas lagi masa orientasi tuh kayak ada ancaman-ancaman gitulah dari seniornya. Ke satu kelas sih, bukan ke individu. Terus dari itu ya ada paranoid gitu, dia akhirnya sempet mutusin buat gak masuk sekolah. Sampai sebegitunya ya? Iya. Makanya sekarang hal itu sudah mulai ditipiskan ya, orientasi dengan ada penekanan dari senior ya. Iya. Tetap hormat sama senior, sayang kepada junior gitu ya. Iya benar. Ngefek ke kejiwaan kamu? Sempet ngefek sih. Makanya tidak mau sekolah juga? Iya. Oke. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya tuh. Jadi yang di rumah nih yang sekarang lagi libur mungkin karena puasa, jangan sampai nanti ada anak baru, wah diajar senioritas. Tetap pengenalan siswa boleh tapi tidak sampai seperti itu ya. Oke. Okay. Kamu kenapa tuh hidungnya? Aku abis seminggu yang lalu ketiban palang parkir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunjukin. Nih, ya. Kamu ngadep ke sana, lihat di sana. Tuh ini. Kenapa? Ya Allah, jadi gimana ceritanya nih Noni? Enggak sih, kan aku tuh disuruh sama mama ke pasar di Jakarta, beli telur. Nih. Iya. Terus suruh mama mertua beli telur. Nah, ya udah sama beli bumbu rendang. Nasi bumbu rendang ini enggak ada. Jadi aku kayak kepikiran tutup kan. Aduh, gimana ya enggak ada gitu kepikiran, jalan aja jalan. Tiba-tiba tok. Iya. Terus ya udah gitu. Pusing dong. Pusing sih enggak, tapi kayak berdarah, ngucur banyak gitu. Tapi untungnya orang situ baik, nolongin, nganterin pulang. Itu robek ya? Iya, robek. Terus gimana dong? Ke dokter aja, dibersihin. Udah sih, kayak udah mulai rapet lagi. Terus gimana dong? Enggak apa. Itu kebayang, tapi ya kalau orang Indonesia tuh masih ada untung, masih untung ya. Iya. Enggak kena kepala. Iya, benar. Ujungnya. Suk gitu. Ngerobek. Ujungnya sampai sumbing itunya. Aduh, jangan. Itu, ya ampun. Tapi mertua makin sayang dong. Iya. Iya. Feeling guilty nggak? Merasa bersalah nggak ibu mertua? Enggak sih. Maksudnya ya mungkin merasa bersalah kali ya. Cuman dia baik kan langsung kayak panik juga sih dianya. Soalnya aku pulang kan nangis-nangis gitu. Mama sakit banget mama gitu kan nangis-nangis. Terus, mama bisa ketawa terus? Enggak, kamu kenapa gitu kan. Ya udah langsung ceritain gitu. Kiranya ditonjok orang malahan. Itu tuh kayak di video-video yang viral gitu dan itu kejadian ke kamu. Iya. Hati-hati makanya ya. Iya. Bulan puasa tuh banyak yang bengong juga lagi gini-gini dong. Iya makanya. Ya udah. Ya, tapi ngomong-ngomong katanya kamu tuh juara pidato bahasa Arab. Iya, pernah di sekolah dulu. Di mana sekolahnya? Di Bengkulu, di Kepahiang. Oh, iya. Masih apa enggak? Karena ini teman-teman ini kuliah di Turki rata-rata, ya kan? Iya enggak sih? Yang ada doang yang kemarin. Ada itu tuh. Coba-coba. Mungkin pembukaannya ya. Coba-coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Gak sih, lupa agak kaku ya. Apa sih, mah kaku lah, lupa. Karena kepentok kemarin jadi lupa kali ini. Yaudah deh, yaudah kalau gitu. Hebat, lebih hati-hati lagi lain kali ya. Oke, ini semuanya berprestasi. Tapi apakah bisa mengukir prestasi di Family 100? Siap, satu tangan dengan tombol. Satu lagi di belakang, siap ya, fokus. Ya, oke. Double point, kami telah mensurvey 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Ini berandai-andai. Jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin orang ubah? Ayo, cepat. Nasib. Nasib. Nasibnya dirubah. Survei membuktikan. Ada nggak ya?
dong? Ada nggak? Oke, Noni siap. Jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin orang ubah? Takdir. Takdir. Survei membuktikan. Ada nggak? Tidak ada juga. Oke, berikutnya Amar dan Sarah, fokus. Jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin orang ubah? Kesalahan. Kesalahan. Iya, ingin diubah ya. Survei membuktikan. Kembali top survei. Berlian maaf ya, nonton lagi ya. Kita lihat dulu, mungkin bisa dilempar, mungkin. Silakan, Amar keluarga Fasa lebih pakai strategi. Jangan asal main tapi tidak sapu bersih, sayang. Atau main aja, bebas, belum tentu bisa direbut juga. Farah, Amar, Fasa. Main aja, nekat nih. Maaf ya Novni. Kembali kita main bersama dengan keluarga Fasa. Wow. Aduh. Kembali berlian tidak bermain. Amar hebat. Hebat tahu. Siapa yang bilang Mr. Tetot ya kan? Mr. Ngaca. Oke. Umair. Yeah. Air. Air. Sawat dong. Siap. Selain kesalahan pengen diperbaiki di masa lalu, apalagi kira-kira ya, jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin orang ubah? Pekerjaan. Gue udah sampai sini, coba gue ulang lagi deh, gue gak mau kesini gitu ya. Pekerjaan. Survei membuktikan. Pekerjaan. Pekerjaan. Oke, bagus. Tuh, tumben nyampe sini belum ada tetot. Biasanya ke kapten udah ada 2 tetot. Iya. Azam. Yes. Zam. Ya. Azam. Siap ya? Siap. Jangan lemes ah. Hai. Ada 2 juta nih. Iya. Ada di nomor 2, 3, atau 5? 3 lagi, Zam. Ya. Kesalahan, iya. Pekerjaan, iya. Jika bisa kembali ke masa lalu, apa ya yang ingin... pengen rubah deh ini sebetulnya. Jodoh. Kamu udah punya istri? Enggak. Cuma nanya. Ini ada dua. Dulu, cuma nanya. Azam, berdiri. Yeah, yes. Udah punya istri? Iya. Yeah. Iya. Emang kenapa dengan istri sekarang? Enggak baik ya. Baik. Baik-baik aja. Iya. Yeah. Tapi kok, apa yang ingin diubah? Jodoh. Enggak. Di pikiran ada 2 nih. Jangan disebutin. Iya. Yeah. Jadi kamu pilih jodoh? Iya. Yeah. Emang kalau enggak sama yang sekarang, maunya sama yang mana? Enggak ya? Enggak. Menikah sudah. Iya. Yeah. Hanya untuk kuis pulang berantem. Emang udah menikah? Iya, dari udah kapan? Punya anak. 2019. 2018. Urusan kita belum selesai. Sini. Menikah tahun berapa? 2018. Oke, tanggal berapa? 29 Juli 2018. Anak ada berapa? 2. Yang pertama lahir tanggal bulan? Lahir tanggal 11 April 2019. Oke. Okay. Yang kedua 4 Februari 2022. Gak nanya yang kedua. Oke. Panik, deg-degan. Pulang berantem nih gua. Oke. Okay. Dulu sama istri ketemu di mana?
Ta'aruf sih. Ta'aruf maka tak sayang. Ta'aruf maka tak tonton. Ta'aruf berapa lama? Berapa ya? Berapa kali tiga, pertemuan? Kalau pertemuan itu 2-3 kali kayaknya. Iya? Dua sampai tiga kali doang? Iya. Istri kebetulan juga jauh banget ini tempat. Di mana? Di Padang Sidempuan. Padang Sidempuan tuh di Sumatera Utara. Yes. Azam di? Jakarta. Ketemu cuma tiga kali langsung nikah? Iya. Ya, kita terus sekarang kamu nyesel? Enggak, benar. Kan gue punya dua anak. Apa-apa, bercanda ya. Nama iya. Istri siapa nama istri? Sri Efrianti. Sri Efrianti, bilang. Sri. Sri. Sri, minta maaf kalau ada salah-salah. Dan I love you so much. Gue takut jadi ini kan cuma apa? Kok nangis sih? Ini cuma buat jawab ya. Iya. Orang-orang mungkin tentang jodoh pengen yes. dirubah ya. Kok kamu mah enggak ya? Iya. Enggak. Oke. Kalau ada mending. Kalau udah gini tetot lagi. Ada dong. Siap. Ya? Siap. Survei membuktikan. Ada. 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 Jodoh. Ada. Ada enggak? Ada. Ada. Ternyata kata kejutan. Nih buat istri nih 2 juta rupiah. Aduh. Gue sampai nangis beneran ini. Takut enggak ada kasihan. Ini beneran deh gue. Oke. Siap ya. Lanjut lagi. Cie nonton doang. Iya. Yeah. Nonton doang. Ih dari rumah mau main kuis games ya. Yeah. Nonton doang. Tunggu. Tenang. Attaque. Iya. Ya, percintaan atau pasangan ada, bukan di sini, ada. Duh, coba kok bisa ngulang waktu. Mendingan sama mantan gitu ya. Bukan kamu, Zam. Selanjutnya, selain percintaan atau pasangan, pekerjaan dan kesalahan. Attaque. Jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin orang ubah? Ucapan. Aduh, nyesel nih gue ngomong itu. Iya. Kalau bisa diulang gue bisa ngomong lebih bagus. Betul. Iya. Memang lidah tak bertulang. Hati-hati tapi bisa lebih tajam daripada pedang. Betul. Survei membuktikan. Ada. Pertama, emang kamu ada ucapan apa yang pengen kamu perbaiki? Ada? Belum kepikiran sih. Gak ada? Atau kesalahan Amar tadi apa yang kepikiran sampai sekarang? Waktu itu pernah jahatin ini sih. Dijahatin gimana? Sering berantem dari dulu tuh, sampai tonjok-tonjokan. Iya, gitu. Kembar tuh gitu ya. Anak saya juga kembar gitu tuh. Kok ketemu tuh berantem, ada aja. Tapi makin dewasa makin enggak ya? Makin solid. Iya. Tapi waktu kecil berantem? Sampai berantem, sampai biru-biru. Iya. Kenapa solidnya gak dari dulu gitu? Asik. Karena ngiri sih sebenarnya. Ngiri kenapa? Dia kan dari dulu itu sering ranking 1, 2 gitu. Saya cuma 16 gitu. Tapi lama-lama sampai SMA kuliah ya sama lah. Seimbang lah ya. Seimbang. Tapi kan sebetulnya kepintaran itu tidak hanya dari nilai dan peringkat betul, saja. Betul. Mau ngomong apa kekembaran? Coba. Itu masa lalu, Bay. Asik. Ayo ngomong aja, enggak apa-apa. Kita semua kita ngelihat ke gimana nantilah ke depan. Ya alhamdulillah. Udah. Mau ngomong apa? Ya, gue minta maaf lah, Bay, kalau banyak berantem gitu. Aduh, nangis lagi. Tapi iya ya, kadang-kadang tidak terucap. Cuma, udah kembaran gue pasti ngerti kok gue mau minta maaf. Tapi harus terucap. Sayang, cinta, hormat, ucapkan. Jangan sampai nyesel ketika sudah tiada.
Ah, udah ah. Ya, nangis gue nih. Parah. Lanjut lagi ya. Ya. Aduh, parah nih acara. Ramadan tuh emang seperti ini ya. Sudah satu tetot. Farha. Dua lagi. Jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin orang ubah? Pendidikan. Pendidikan. Oke. Coba kau dulu ngikutin kemauan ini segala macam pendidikan kemana. Coba kau dulu ngikutin kemauan hati gitu ya. Pendidikan. Dulu emang mau kemana pengennya? Dulu pernah masuk ke kuliah kedokteran, terus tapi mundur, keluar, pindah jurusan. Jurusan ambil? Komunikasi akhirnya. Andai bisa mengulang? Iya, dulu tuh masuk dokter disuruh sama ibu juga, keinginan ibu juga. Terus sekarang ngeliat teman-teman yang udah jadi dokter kayak, wah keren-keren ya gitu. Ibu kamu pernah minta maaf gak? Atau kamu minta maaf ke ibu kamu? Pernah. Ayo. Umi, maaf kalau pernah bikin kecewa. Kalah. Lu udah ngasih yang terbaik ya. Ya. Sudah pernah terucap itu juga ya. Dan biasanya Umi tanpa minta pun sudah dimaafkan. Seperti itu ya. Itulah hebatnya orang tua ya. Sambat orang tua kalian ya. Mudah-mudahan cobanya ada. Biar gak sedih. Yuk. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ayo. Satu lagi, 2 juta. Ini bisa tentang apapun ya. Bisa yang berat seperti tadi, bisa yang ringan juga. Oke. Amar, untuk dapat sapu bersih kembali. Sudah satu tetot tapi. Mar, jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin orang ubah? Teman pergaulan. Pergaulan. Nyesel gue sama ini, gue jadinya gini, coba sama itu, biar gitu. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. Pergaulan. Ada. Ah, tidak ada. Oke, silakan berlian, diskusi, ayo. Rebut, 152 poin. 152 poin bisa terebut jika Umair tidak bisa menjawab. Kecuali kalau Umair menemukan satu lagi yang tersembunyi, dapat 2 juta sapu bersih. Hati-hati, perjuangan satu keluarga bisa sia-sia nih. 152 poin Umair. Tadi saya sudah memberikan clue, bisa yang ringan. Jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin orang ubah? Kebiasaan. Survei membuktikan. Poin itu tinggi banget, curi lah. Saya kasih clue lagi ya, tadi kan hal-hal berat, saya tadi berkali-kali bilang, ya yang ringan, oke? Ya ringan aja. Susan, jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin orang ubah? Menjadi kepribadian yang lebih baik. Kepribadian. Sarah, jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin orang ubah? Kepribadian diri lebih baik lagi. Kepribadian. Mudah-mudahan dua lainnya bisa berbeda ya, supaya tidak satu suara.
Noni, jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin orang ubah? Status sosial. Status sosial. Wita, waktu Indonesia Tengah. Jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin orang ubah? Pola pikir. Pola pikir. Sandy, ya. Siap ya? Siap. Ada tiga jawaban tuh, kepribadian, ekonomi, pola pikir. Bebas Sandy. Ngambil dari jawaban saudara-saudaranya boleh. Boleh. Atau punya jawaban sendiri pun boleh. Tadi saya sudah kasih clue, ya yang ringan-ringan. Sandy siap? Siap. Jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin orang ubah? Kepribadian. Kepribadian. Sekarang pemarah pengennya, aduh coba kalau itu lebih sabar lagi, ya. Penyabar gitu salah satunya ya. Iya. Survei membuktikan. Penasaran? Yang di rumah juga penasaran. Apa kira-kira ya? Nomor 5-nya adalah penampilan. Misal gini, duh coba kau dulu hobi olahraga biar gak sependek ini. Coba ini biar gak segemuk ini. Seperti itu misal. Ya, atau misal ada yang sudah dirubah, hidungnya dibancungin, aduh nyesel deh coba kalau enggak gitu. Atau gini, aduh nyesel deh lewat parkiran itu jadi enggak ketiban ini hidung gitu. Karena hubungannya dengan penampilan, mungkin seperti itu. Oke. Okay.